Hello guys, depan aku ni ada 3 biji lampu yang boleh dicas semula sama ada menggunakan power bank, kuasa daripada plug ataupun menggunakan solar. So, tengok ni, yang ini dia menggunakan kuasa solar lah, tapi aku rasa tak begitu efisien lah sebab solar panel dia agak kecil, so dia lambat lah, tapi di saat-saat kecemasan kita boleh gunalah. So, dekat sini memang ada dia punya power adapter yang kita boleh masuklah daripada power, kita boleh gunakan power bank ataupun kita menggunakan bekalan kuasa rumah ataupun charger lah, charger telefon kita boleh masuk. So apabila beli lampu jenis macam ni, kita kena pastikanlah dia bagi kabel charger dia berbentuk macam ni. Yang kita ada USB kabel. So mudahlah kita nak charge dekat power bank ataupun dekat charger kita yang jenis boleh buka-buka, boleh cabut-cabut tu. Macam ni. Sebab yang pertama ni aku beli, dia bagi kabel macam ni. Yang kedua bagi kabel macam ni. Yang ketiga kali, yang nombor tiga ni aku beli, dia bukan bagi kabel macam ni. Tapi dia punya adapter dia macam ni lah. Tapi dia pun dia tak ada USB. Dia terus direct kepada power supply rumah lah. So jadi susah lah kita nak pergi ke mana-mana bawa. Bila kita nak cas tu susah lah. Kita kena pakai inverter ataupun bekalan rumah lah untuk kita cas. So, yang ini tempoh hari aku dah buat penukaran bateri. 3,500 dengan 1,000 mAh. Dan aku dah cubalah. Memang terbaik lah. Dia boleh tahan lebih kurang dalam 15 jam. 15 jam guys. Sebelum ni 4 hingga 5 jam sahaja. Itu pun tak constant. Dalam 5 jam tu dia dah malap. Tetapi yang ini dalam 15 jam dia masih terang lagi. So aku expect dia lebih kurang dalam 17 jam baru dia akan habislah power bateri dia tu. So yang ini kita ketepikan sebab dah buat penggantian bateri. So aku nak buktikan lagi sama ada yang dua ni betul ke guna bateri cap ayam. So kita bongkar, kita tengok. Mudah je nak buka. Bila kita beli ni, dia sertakan dengan remote sekali lah. Sama ada kita boleh tekan button ni ataupun kita pakai remote. Dia boleh ubah mode. Dia ada 3 mode semuanya. So kita tengok apa yang macam mana rupa bateri dalam ni. Sama ada bateri cap ayam ke apa. Sebab sekarang ni memang banyak bateri. Dia orang jual mahal-mahal tapi bateri cap ayam dalam. So kita rugilah kalau beli. Tapi tak apa, kalau dapat harga murah, kita boleh konsisten beli lagi. Dan kita lepas tu modify. Anda semua boleh modify benda ni, mudah je. Barang semua beli online. Yang ni skru dia agak panjang. Yang sebelum tu skru ni pendek je. Aku beli hari tu harga dia lebih kurang dalam RM20. Sebab masa tu ada sale. Lepas tu free shipping lagi. Bagi aku agak berbaloi lah dengan harga RM20. Lepas tu ada free shipping. Kos penukaran bateri dia anggarannya dalam RM30 lah. Kita dapat bateri yang baik sikit. Tapi boleh tahan lama. Nak guna untuk memancing,
berkhemah, beriadah bersama keluarga. Kita tak risaulah sebab lampu ni tahan lama. Bila kita dah buat modifikasi dengan penukaran bateri. So dah buka ni, kita tengok apa isi bateri dalam ni. Tara. Ha, korang tengok ni. Apa je nama ni? Hong Chi. Ha, aku pun tak pernah dengar jenama Hong Chi. So jenama Hong Chi ni aku tak pernah dengar dan ada juga jual dekat Shopee eh. Berhati-hatilah bila nak beli, takut kapasiti dia bukan seperti yang digambarkan. Bisa korang rugi. Ni, ni isi dalam dia ada dua. Aku tak pasti berapa mAh tapi aku rasa around bawah 1000 mAh. Bawah 1000 mAh saja dua ni. Okay. Ini dia punya transmit lah untuk terima signal daripada remote. So kita dah tahu yang ni cak ayam ringan je. Ni ringan. So kita pergi kan. So kita buka yang ni pula. Kita tengok ni lagi kecil. Lagi simple lah. Skru pun dah hilang. Dua skru je dia pasang. Dua skru je. Ini lagi lah pula. Satu bateri je. Jenama apa? Tak ada jenama. Ringan lagi. Nampak tu. Pandai dia orang. Yang mereka benda ni eh. Jadi bagi aku, bila aku tengok panel LED lighting dia ni, sama macam 100 watt punya street lighting LED lampu yang aku beli sebelum ni. Tapi yang yang aku punya LED street lighting tu dia agak besar lah. So nanti itu video kemudian akan menyusul lah. So tengok. Satu bateri pun cap ayam juga. Ini dua bateri pun bateri cap ayam juga. Okey. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kalau kita sayang lampu ni lah. Tapi bagi aku, bila kita beli yang macam ni, tapi ketahanan lampu dia dalam 4 jam mesti kita akan hangin lah. Sebab apa? Contoh pukul 7 malam kita buka lampu. Pukul 9.30 dah malam. Jadi hangin lah kita. Nak makan pun tak boleh. Nak lepak pun tak boleh. Jadi kita jadi hangin lah. So macam mana kita nak buat? So kita kena beli bateri yang macam ni. Tak silap aku ni Sharp. Yang original. Kita modified. Kita pasang dua. Macam ni. Pasang dua. Sebab dia lebih kurang dalam 5 volt. Positif, positif, negatif, negatif. Sini daripada positif bateri start 1, looping bateri 2, bateri 2 ni keluar satu wire. Sama juga keluar satu wire. Positif dan negatif. Jangan kita, kita perlu bezakan lah. Kita jangan buat macam ni lah. Positif pergi negatif, negatif pergi positif. So sekarang ni bateri ni lebih kurang dalam 3.7 volt. Nanti dia akan jadi lebih kurang dalam 8 ke 10, 9 volt macam tu. Ha, kita jangan, jangan silap. Ataupun beli dekat Shopee ataupun platform lain yang dah siap. Tapi aku kuatir lah, yang dah siap ni semuanya kebanyakannya pun cap ayam juga. Cap contohnya yang macam aku ambil sekejap. Aku ambil bateri sekejap. Ha, macam ni. Macam ni pun sama, cap ayam juga. Nampak aja biru je ni tapi cap ayam. Nak beli, beli yang jenis macam ni. Macam ni bagus. Macam ni pun bagus. Nampak. Ha, okey, Panasonic NCR. So, tak kisahlah korang nak beli yang jenis flat ataupun pin type. Yang ini jenis flat type. Ini jenis flat type. Ini jenis
pin type ataupun button lah. So tak kisah korang nak beli mana-mana, yang penting kapasiti dia kena betul. Kapasiti dia apa yang ditulis, apa yang dikatakan pada penjual tu memang real lah kapasiti dia. Dan jangan beli bateri macam ni. Bateri macam ni yang beli, tak ada jenama apa. Walaupun ditulis Ultra Fire ke Fire Eagle ke, jangan beli. Kadang-kadang temerang je. Ha, yang beli. So satu lagi bateri kalau nak beli macam ni. Yang ni semua aku dah uji dah, memang betul dia punya capacity. Walaupun dia tulis 3300mAh, tapi dia boleh dapat dalam 3200, mungkin ada sedikit loss lah. Macam ni. Kita nampak lah. Dia nama Lito Kala. Nampak? Siap ada QR code lagi. Kita boleh scan. Ni pun aku dah modified. Okay. Ni dia punya kotak lah. Kotak dia ni yang ni. Ini capacity dia 3500 eh. Real capacity dia. Nampak? 3500mAh, 3.7V real capacity. So ini kotak besar dia lah. Dalam ni ada dua lah, sepatutnya satu dua. Aku beli yang Lito Kala ni dekat AliExpress. Aku tak beli dekat platform Shopee lah, sebab platform Shopee dia agak mahal. So aku beli kat AliExpress bila ada sale, bila ada sale. So yang ni bateri bagus lah. So aku nak yang kalau korang tengok eh, yang macam ni. Ah, ini cap ayam ni. Ini asalnya nampak tak ada. Tak ada apa brand ni. Asalnya aku ambil yang dekat, yang aku dah modified dulu ni lah. Aku ambil isi dalam dia ni. So aku keluarkan. So aku dah jadi macam ni lah. Asalnya dia memang bergabung lah dua ni. Positif-positif, negatif-negatif. Macam ni. So satu lagi aku nak bagi tahu kau lah, korang semua, bateri yang paling tahan sekali lah, paling tahan sekali, yang jarang-jarang ada jual dekat Malaysia sekarang ni. Aku sempat beli 6 tahun lepas tak silap aku beli bateri jenama ni. Nampak? Ha ni, tak nampak sangat. Tak nampak lah, dia gelap. So tak apa, aku kopek sikit bagi kau nampak. Yang ni sebab, yang ni sebab dah rosak eh. Dah 5 tahun pakai dah rosak. Nampak ni. Ini ada macam alignment eh. Ada macam alignment. Alignment besi ni, ini sebenarnya dia sebagai apa, charging protector lah dengan overcharge protector lah. So dia tak nak bila ada overcharge ataupun apa, fast drain eh, dia akan protect lah bateri ni. So nampak ini brand dia. Tu brand dia. DRIE AUGE. Kapasiti dia 4800mAh, 3.7V. Bateri ni selalunya digunakan dekat kilang-kilang lah, dekat instrumen, dekat telefon. So bateri ni dah tak ada masuk Malaysia, tak silap aku, memang dah tak ada dah. Tapi bateri ni tak silap aku, bateri ni lah memang dia dekat sini tulis 4800mAh. Memang betul lah, memang real capacity dia lah, 480mAh. Memang real capacity, dan bateri ni lebih tahan daripada bateri ni. Capacity, bukan tahan lah, capacity lebih banyak daripada yang, capacity ni lebih banyak daripada capacity yang ni. Ni lebih banyak. Ha ni, antara dua ni, dua, tiga ni, ni lebih banyak. Jika kita tengok pula, dia ni agak panjang.
kalau nak cari bateri ni, dia ada panjang dan pendek. Okay. So, dia punya jenis samalah. 18650. Type A eh. Tengok. Dia lebih panjang. Nampak? Dia lebih panjang sikit. Dia lebih panjang sikit. Memang panjang. Dia lebih panjang. Ada beza sikit lah. Tak silap aku dalam 1 mm macam tu panjang dia. Kalau nak beli, nampak kan? Dry AUGE. Nampak. So, bila nak beli bateri ni, kena pastilah berapa dia punya ukuran dia ni. Dia ada batten type dengan flat type macam ni lah. Tak silap lagi tu, aku tengok dekat online, dia ada jual dekat Hong Kong dengan Taiwan. Hong Kong dengan Taiwan. Dia ada jual. Dekat Malaysia dah tak ada. Mungkin ada, tapi mahal. Mahal sangat. Mahal dalam RM40. Masa tu aku, masa dulu aku beli around dalam RM25. So bila dah tak ada stok kat Malaysia, dia jadi mahal lah. Nampak kan? So aku guna bateri ni selalu ni dekat flashlight aku. Flashlight aku guna kan. Memang tahan 2 hari pun boleh tahan. Lumitok. Flashlight aku ni China brand juga, tapi dia tahan lama lah. Dia boleh orang panggil, dia boleh suluh lebih kurang dalam lingkungan 450 meter macam tu lah. Walaupun kecil, tapi memang tahan. Ini pun dah 7 tahun aku pakai torchlight ni, masih tahan. So aku akan buat review lain lagi. Aku akan buat review pasal bateri. Okay. Yang ini pula bateri cap ayam yang tadi eh. Yang cap ayam yang tadi, yang kat dalam, yang asal dia lah, yang pernah aku, yang aku ada modified sebelum ni, lampu tu. Nak tengok dalam dia apa? Isi dalam dia apa? Jom kita tengok apa isi dalam ni. Jangan buat macam aku buat eh. Sebab yang ni aku dah discharge dah bateri ni. Tak boleh lah. So nanti aku akan buat next video pakai grinder potong dia. Siap-siap potong, aku akan bagi orang tengok. Tapi memang ringan gila babe. Memang ringan gila. Tak berbaloi kalau beli tiba-tiba ada jualnya jenis Hong Li punya jenama dengan macam ni. Jual lebih kurang dalam RM10, RM3 pun tak berbaloi. Rasa kena tipu je. So itu saja perkongsian daripada aku. So aku harap video ni korang boleh share-share dekat kawan-kawan supaya dapat menjimatkan duit poket kita di saat pandemik COVID ni, dan kita dapat berkemping, memancing dan boleh enjoy life kita. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.